es kopi susu kecap. Yuk, aku kasih tahu cara bikinnya. Bahan-bahannya kopi tanpa ampas, susu kental manis, air hangat, es batu, susu full cream, UHT, dan kecap. Sekarang kita masukkan kopinya. Ini karena saya udah taruh di mangkok, jadi air hangatnya saya taruh di susunya ya. Kita bikin lumer dulu. Masukkan. Kita aduk sampai rata. Kita masukkan susunya. Kita masukkan kopinya. Ngapain sih? Cantik ya. Sekarang kita masukkan ini kecapnya. Kita aduk. Biasa pakai gula aren, sekarang ganti kecap. Yang masih nempel di sendok susah larutnya. Seperti ini. Es kopi susu kecap. Cobain. Enak loh. Beneran enak. Gak nyangka loh, kecap. Aku pikir aneh. Dia jadi kayak pakai gula aren malah. Jadi dia tuh rasanya ada manisnya. Manisnya manis gurih. Kayak salted caramel gitu. Enak loh. Kan kalau mau bikin es kopi susu gula aren, suka susah ya cari gula arennya. Harus beli dulu. Kalau enggak, gula arennya harus dicairkan dulu. Kalau ini nggak susah, pakai kecap aja. Rasanya mirip, ada rasa-rasa gurihnya. Kamu wajib coba. Yang belum pernah coba, cobain. Beneran enak. Es kopi susu kecap.